Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Ikhwan fillah, para pemirsa Islam Trending TV yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan saksikan bersama tentang peristiwa yang akan terjadi pada tahun 2079 berdasarkan prediksi-prediksi, hitungan-hitungan dari ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, ijma ulama, dan juga dari sains modern. Perlu ada disclaimer di sini bahwa apa yang saya sampaikan ini hanya merupakan suatu prediksi. Kebenarannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia hanya diperintahkan untuk berpikir, memikirkan apa yang terjadi dan juga apa yang akan terjadi di bumi Allah yang maha luas ini, di alam semesta jagat raya Allah yang sangat luas ini. Sementara itu, para ahli astronomi memperkirakan bahwa pada tahun 2079 akan terjadi suatu peristiwa yang sangat besar yang akan berikan dampak luar biasa bagi penduduk bumi, yaitu jatuhnya meteor. Tentunya hal ini perlu diwaspadai oleh penduduk bumi, khususnya yang akan terjadi pada tahun 2079. Sementara itu, dalam ayat Al-Quran ada 3 ayat yang memberikan suatu prediksi bahwa Islam akan dimenangkan atas semua agama. Kita tahu bahwa kebenaran Al-Quran bersifat historis, bersifat empiris, dan juga futuris. Jadi 3 ayat Al-Quran ini kebenarannya bersifat futuris karena tidak terjadi pada saat yang sudah lalu, pada zaman Nabi Muhammad atau pada zaman para sahabat, dan juga pasca para sahabat, yaitu tabi'in, tabi'in, sampai sekarang belum terjadi. Jadi sifatnya 3 ayat ini adalah futuris, kebenaran ayat Al-Quran yang dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat futuris yang akan datang. Yaitu dalam surah At-Taubah ayat 33, surah As-Saff ayat 9, dan juga surah Al-Fath ayat 28. Dalam surah At-Taubah ayat 33 dan As-Saff ayat 9, redaknya sama. Sama persis. Saya sebutkan, Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq, liudhirahu ala dini kullih, walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya. Dialah di sini artinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, dengan petunjuk. Maksudnya adalah dengan hidayah Al-Qur'an, wa dinil haq, dengan agama yang benar yaitu Islam, liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk dimenangkan atas semua agama yang ada di muka bumi ini, walau karihal musyrikun, walau meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Al-Quran surah At-Taubah ayat 33 dan surah As-Saff ayat 9. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Sementara itu dalam surah Al-Fath ayat 28, Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq, liyudhhirahu ala dini kullih, wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilhuda, dengan hidayah, dengan petunjuk yaitu Al-Quran, wa dinil haq, dan dengan agama yang hak yang benar yaitu Islam, liyudhhirahu ala dini kullih, untuk dimenangkan atas semua agama yang ada di muka bumi ini, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Itulah 3 ayat yang bersifat futuris karena di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sudah
dimenangkan. Islam sudah dimenangkan, tapi masih terbatas pada wilayah Arab dan sekitarnya. Secara global, belum ya. Memang diakui oleh para peneliti dan juga para ahli statistika internasional bahwa Islam adalah agama paling muda, agama besar termuda, dan yang paling cepat pertumbuhannya. Saat ini, Islam menempati posisi kedua dari urutan agama-agama terbesar di dunia. Yang pertama adalah masih didominasi oleh Kristen atau Nasrani. Yang kedua Islam. Dan pada tahun 2070, berdasarkan survei Pew Research Center, Islam akan melampaui Kristen dan menjadi agama terbesar di dunia pada tahun 2070. Yang menjadi permasalahan di sini adalah secara hitung-hitungan. Ada juga prediksi dari hadis Nabi Muhammad SAW, meskipun sebagian ahli hadis mengatakan bahwa hadis-hadis tentang hari kiamat ini sifatnya do'if atau batil. Tetapi berdasarkan ijma' ataupun pendapat para ulama, bahwa umur umat Islam ini tidak lebih dari 1500 tahun. Artinya dihitung dari tahun Hijriah sampai 1500 tahun Hijriah, itulah umur umat Islam. Dengan demikian, hitung-hitungannya adalah sebagai berikut. 1500 tahun dikurangi 1444 sama dengan 56. Maksudnya 1500 tahun menurut hitungan Hijriah, dan sekarang tahun 2023 sebelum bulan Juli ya, sebelum tahun baru Islam bulan Juli berapa bulan yang lalu, adalah 1444 Hijriah. Jadi 1500 dikurangi 1444 ketemulah angka 56. Dengan demikian, sekarang tahun 2023 jika ditambah dengan 56 ketemulah angka 2079. Sekali lagi, 2023 ditambah 56. Ya, 56 ini sisa umur umat Islam kalau dihitung dari 1500 tahun. Jadi 56 tahun lagi ketemulah angka 2079. Meskipun para ahli hadis tidak mengakui tentang kesahihan daripada hadis-hadis tentang umur umat Islam yang 1500 tahun ini, tetapi banyak para ulama berpendapat bahwa umur umat Islam tidak lebih dari 1500 tahun. Misalnya Imam As-Suyuti mengatakan bahwa umur umat Islam tidak lebih dari 1500 tahun. Dengan demikian, kalau angka 1500 tahun ini dikurangi tahun Hijriah sekarang, yaitu 1444 dengan asumsi hitungan sebelum tahun Hijriah beberapa bulan yang lalu, yaitu 1444 Hijriah, ketemulah angka 56. Jadi sisa umur umat Islam kalau dihitung 1500 tahun, berarti sisanya tinggal 56 tahun. Sekarang tahun 2023 ditambah 56 tahun, ketemulah angka 2079. Lalu apa yang terjadi pada tahun 2079? Ternyata para ahli astronomi memprediksi bahwa pada tahun 2079 terjadi suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu turunnya meteor yang sangat besar ke bumi. Dan kita lihat juga dari hitung-hitungan ini berdasarkan statistika survei dari Pew Research Center bahwa pada tahun 2070 Islam sudah memenangkan dominasi agama di dunia ini. Jadi nomor satu, Indonesia sudah memenangkan dominasi agama-agama dengan agama-agama lainnya. Dengan demikian, tiga ayat yang telah dibacakan pada awal tayangan ini terbukti bahwa Islam akan mengungguli agama-agama lainnya di muka bumi ini. Baik mungkin mengungguli dalam hal kuantitas maupun dalam hal kualitasnya. Okelah, asumsi tahun 2070 kita terima. Ya, ini prediksi ya. Prediksi asumsi tahun 2070 diterima. Dan Islam sudah memenangkan dari segi jumlah maupun kualitasnya dengan agama-agama lainnya, ya,
daripada agama-agama lainnya. Maka dengan demikian diperkirakan tahun 2079 kemungkinan, ini baru prediksi, kemungkinan ada peristiwa yang sangat besar. Kalau tahun 2070 ini ya kita relevansikan dengan peristiwa hari kiamat, yaitu dalam hal ini adalah turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam untuk memerangi, ya, memerangi Dajjal, memerangi Ya'juj dan Ma'juj, dan Nabi Isa alaihissalam turunkan ke muka bumi untuk meluruskan akidah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, agar kembali ke jalan yang benar, yaitu masuk ke dalam agamanya Allah yang benar, yaitu agama Islam. Dengan demikian, kalau jumlah 2 miliar lebih ini, dan pada tahun 2070, ya, gabungan antara Islam, ya, yang Islam yang sudah dari awal, dengan turunnya Nabi Isa yang mengajak kaum Nasrani, orang Kristen, untuk masuk ke dalam agama Islam, berarti terjadi penggabungan antara Islam yang sudah ada dan Kristen, orang-orang Kristen yang juga umatnya sangat banyak, ya, sama dengan Islam yang diungguli oleh Islam pada tahun 2070, digabung jadi satu. Kemungkinan jumlahnya adalah 60-70 atau 75% daripada penduduk di muka bumi ini. Semakin besarlah agama Islam. Benar firman Allah dalam 3 ayat dalam surah At-Taubah, surah Al-Fath, dan surah As-Saff yang telah dibacakan pada awal tayangan ini. Gabungan antara Islam dan Kristen yang masuk Islam di zaman Nabi Isa turun ke muka bumi ini, ya, terjadilah jumlah umat Islam yang sangat besar mendominasi dunia ini. Saat itulah kita lihat, kalau hitungan tahun 2070 ini kita hitung dan disinkronkan dengan hadis riwayat Muslim, ternyata Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam di muka bumi ini tinggal selama 7 tahun. Imam Mahdi 7 atau 8 tahun. Berarti 2070 ditambah 7 atau 8 tahun, ketemulah angka 2077 dan 2078, mendekati 2079. Adapun Nabi Isa alaihissalam, menurut hadis riwayat Imam Muslim, tinggal di bumi setelah turun adalah selama 7 tahun. Selama 7 tahun, berarti 2070 ditambah 7, 2077. Mendekati 2079. Walaupun ada hadis Nabi juga berdasarkan riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban bahwa Nabi Isa tinggal di muka bumi setelah turun selama 40 tahun lamanya. Akan tetapi ini masih diluruskan oleh sebagian ahli hadis bahwa 40 tahun di sini maksudnya adalah Nabi Isa turun nanti di akhir zaman selama 7 tahun lamanya di muka bumi, ditambah 33 tahun usia beliau ketika berdakwah sebelum diangkat ke langit. Jadi ketemulah angka 40 tahun. Jadi tetap 7 tahun setelah turun ke bumi. Dengan demikian, sekali lagi, 2070 plus Imam Mahdi tinggal di muka bumi 7 dan 8 tahun atau 8 tahun, ditambah Nabi Isa alaihissalam atau Isa al-Masih 7 tahun, maka ketemulah angka 2077 atau 2078, mendekati 2079, yang menjadi misteri ini. Dan ketika Imam Mahdi alaihissalam bersama Nabi Isa al-Masih alaihissalam turun ke bumi, ya, memerangi Dajjal, memerangi Ya'juj dan Ma'juj, lalu keduanya berhasil memenangkan pertempuran yang sangat dahsyat di akhir zaman, maka selanjutnya adalah Imam Mahdi maupun Nabi Isa alaihissalam wafat, dan terjadilah kemakmuran, ya, kemakmuran di sana sini, umat Islam jumlahnya sangat banyak, dan saat itulah detik-detik hari kiamat sudah semakin dekat. Kalau kita hitung dari 2070 plus masa Nabi Isa alaihissalam atau Imam Mahdi selama 7 atau 8 tahun di muka bumi, ya, maka ketemulah angka 2077 atau 2078, mendekati 2079. Ini hanya prediksi, ya. Sekali lagi disclaimer, ini hanya prediksi, hitung-hitungan, karena masalah hari kiamat itu hanya Allah yang maha mengetahuinya. Ini dilihat dari data-data saja, data-data tentang
kemenangan Islam sebagaimana yang digambarkan dalam tiga ayat yang telah disebutkan sebelumnya, ya. Bahwa Islam liyudhirahu ala dini kulli, dimenangkan atas semua agama di dunia ini, yang diprediksikan oleh para ahli statistik, diantaranya adalah oleh Pew Research Center, itu terjadi pada tahun 2070. Kalau itu tepat prediksinya, lalu Nabi Isa AS dan Imam Mahdi turun, ya, diturunkan oleh Allah ke muka bumi untuk memerangi Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj dan sebagainya, sehingga jumlah umat Islam yang sudah ada ditambah umat Nasrani yang diluruskan oleh Nabi Isa untuk bergabung dengan umat Islam menuju agama Tauhid, maka jumlah umat Islam dua kali lipat. Saya sebutkan hadis tentang Imam Mahdi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yakhruju fi akhiri ummatil mahdiyyu yusqihillahu al-waitha wa yukhrijul ardu nabataha wa yu'til mala sihahan wa takthurul mashiyah wa ta'dhumul ummah ya'ishu sab'an aw thamanian. Artinya, Imam Mahdi akan keluar di akhir kehidupan umatku, Allah akan menurunkan hujan kepadanya sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, diberikan kepadanya harta yang melimpah ruah, semakin banyak binatang ternak, dan pada saat itu umat semakin mulia, dan ia memerintah selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim, jilid 4, halaman 557-558. Hadis ini sifatnya mutawatir yang diterima oleh para ulama ahli hadis dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi, dan juga terdapat dalam kitab Silsilah Al-Hadis Sahihah karya Imam Al-Albani nomor 711. Jadi hadisnya mutawatir dan sahih. Imam Mahdi menetap di bumi selama 7 atau 8 tahun lamanya. Kalau dihitung dari tahun 2070 ketika Islam melampaui agama-agama lainnya, mendominasi agama-agama lainnya, mengungguli, menang atas agama lainnya tahun 2070, maka ditambah adanya Imam Mahdi turun saat itu, ditambah 7 atau 8 tahun, berarti 2077 sampai 2078, mendekati 2079. Sementara itu, dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang turunnya Nabi Isa AS, beliau, yaitu Nabi Isa Al-Masih, juga turun di muka bumi dan menetap di bumi selama 7 tahun. Penjelasan tentang lamanya Nabi Isa selama 7 tahun di muka bumi ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayab'athu Allahu 'Isa ibn Maryam, thumma yamkuthu an-nasu sab'a sinin, laisa baina ithnaini 'adawah. Thumma yursilu Allahu rihan baridah min qibali Syam." فَلَا يَبَقُوا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلَّا أَبَادَتْهُ. Artinya, lalu Allah mengutus Isa bin Maryam, kemudian dia menetap bersama manusia selama 7 tahun. Pada waktu itu, tidak ada satu permusuhan pun di antara dua orang. Selanjutnya, Allah mengutus angin dingin dari arah Syam, lalu tidak ada yang tersisa di muka bumi seorang pun yang di dalam hatinya terdapat kebaikan atau keimanan sebesar zarrah atau sebesar atom, melainkan akan dihembusnya dan mati karenanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi urutannya adalah setelah semua orang Islam meninggal dunia yang sudah mayoritas tadi, yang sudah mendominasi pemeluk-pemeluk agama di muka bumi ini, jadi Islam sudah mayoritas, agama mayoritas, gabungan dari Islam yang ada sebelumnya ditambah dengan kaum Nasrani yang diluruskan oleh Nabi Isa untuk bergabung dengan Islam, masuk agama Islam, sehingga mayoritas tunggal, Islam menjadi agama mayoritas tunggal yang mendominasi pemeluk-pemeluk agama yang ada di muka bumi. Dan setelah itulah kemakmuran terjadi merata di seluruh permukaan bumi ini, dan selanjutnya Allah akan menurunkan angin yang sangat dingin yang mewafatkan semua orang Islam, meskipun
orang Islam tersebut hanya memiliki keimanan sebesar zarah atau atom yang sangat kecil di dalam hatinya, walaupun tidak taat, tapi semuanya diwafatkan oleh Allah, sehingga yang tersisa hanya orang-orang kafir, orang-orang durhaka. Dan saat itulah detik-detik hari kiamat sudah semakin dekat. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, bahwa umat Islam tidak akan melihat hari kiamat secara langsung, karena sudah diwafatkan sebelum terjadinya hari kiamat, dan Al-Quran juga sudah diangkat ke langit. Yang ada tinggal musab-musab yang kosong, yang tidak dibaca, bisa dibaca lagi. Sementara umatnya juga, umat Islam sudah diwafatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terjadilah hari kiamat yang disaksikan oleh orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah, kepada Islam, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, kalau seandainya tahun 2070 itu benar terjadi, Islam mendominasi sebagai agama mayoritas di muka bumi ini, mengalahkan agama-agama lainnya, karena Islam sudah digabung dengan agama Nasrani yang sudah pemeluknya sudah masuk Islam semuanya berkat arahan daripada Nabi Isa yang turun ke muka bumi, yang menyarankan atau menghimbau atau mengharuskan kaum Nasrani masuk agama Islam. Jadi mayoritas tunggal, Islam menjadi agama mayoritas tunggal yang ada di muka bumi. Seandainya itu terjadi tahun 2070, lalu Nabi Isa tinggal bersama penduduk bumi selama 7 tahun, dan Imam Mahdi juga tinggal di muka bumi selama 7 atau 8 tahun, maka 2070 ditambah 7 atau 8 tahun, maka ketemulah angka 2077 atau 2078. Sementara itu, para ahli astronomi memperkirakan tahun 2079 akan terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu terjadinya meteor besar yang akan jatuh ke muka bumi ini. Hitung-hitungan tadi tentunya bila disinkronkan dengan hadis Nabi atau asar dari para sahabat yang menyatakan bahwa usia atau umur umat Islam itu hanya 1500 tahun, maka sepertinya ada suatu kepersisan, ada suatu hal yang sepertinya ada kecocokan di dalam hitung-hitungan tadi. Cuma masalahnya kan, kalau usia 1500 tahun itu apakah dihitung saat Nabi SAW hijrah, ya, atau ketika Nabi diutus menjadi atau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berarti kalau dihitungnya ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, maka harus dikurangi 13 tahun, ya. Bukan 56 tahun, tetapi dikurangi 13 tahun. Dengan demikian, ketemulah angka 2066, bukan 2079. Akan tetapi, kalau hitung-hitungannya itu berdasarkan hijrahnya Nabi, maka ketemulah angka 2079. Ya, di sini tentunya kita harus konsisten bahwa tahun baru Islam itu dihitung berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke Madinah Al-Munawwarah, bukan ketika Nabi SAW diutus menjadi seorang Rasul. Jadi kalau dihitungnya berdasarkan hijrahnya Nabi, maka sepertinya tepat, ya, hitungannya tepat. Tapi lagi-lagi, ini hanya prediksi. Dan saya berharap bahwa prediksi ini yang berdasarkan hitung-hitungan manusia itu tidak benar atau tidak tepat, ya. Karena masalah hari kiamat itu, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, hanya Allah yang mengetahuinya. Dan saya sendiri tidak ingin seperti Imam As-Suyuti yang menulis dalam kitab Al-Khawi maupun Al-Kasyab yang menyatakan dan bersikukuh. Imam Suyuti menyatakan bahwa umur umat Islam adalah 1500 tahun berdasarkan hadis Nabi, tetapi nyatanya hanya berdasarkan asar para sahabat, dan itu juga banyak hal-hal yang riwayat-riwayat yang do'if, sehingga pendapat Imam Suyuti yang terkesan mengotot tadi dibantah ataupun dibanyak dihujat ataupun banyak di istilahnya dibuli zaman sekarang, ya. Pendapat Imam Suyuti tadi banyak dibuli oleh para ulama lainnya,
baik zaman dulu maupun ulama sekarang, karena terkesan memaksakan diri untuk menghitung umur umat Nabi Muhammad atau umat Islam sampai 1500 tahun. Dan anehnya ya, hitungannya kalau di tahun 1444 Hijriah dikurangi ataupun ya 1500 dikurangi 1444 Hijriah ketemulah angka 2079. Bilangannya persis seperti prediksi dari asar ataupun dari hadis Nabi, walaupun do'if sekalipun, sepertinya persis bahwa ketemulah angka 2079. Dilalahnya itu apa ya? Kebetulan tahun 2079 itu menurut para ahli astronomi sekarang ini akan terjadi nanti 2079 akan terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu turunnya meteor dalam jumlah yang besar atau mungkin jumlah yang banyak, sehingga menimbulkan guncangan-guncangan yang ada di bumi yang mungkin prediksinya adalah hari kiamat, wallahu a'lam. Ya, apakah itu pertanda hari kiamat atau hanya kiamat kecil atau hanya peristiwa alam biasa, hanya Allah yang maha mengetahuinya. Sekali lagi, disclaimer ini hanya pendapat ya, pendapat, walaupun terkesannya agak cocok ya atau tepat, tapi sekali lagi ini hanya pendapat. Saya tidak mau dibully seperti Imam As-Suyuti. Sekali lagi, ini hanya untuk bahan renungan bagi kita. Yang paling penting adalah persiapan untuk menghadapi hari akhir nanti, hari akhir zaman atau hari kiamat ataupun yaumil akhir ya, di hari akhirat nanti, dengan membawa bekal yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, yaitu dengan bekal iman, takwa, dan amal saleh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.